Perkembangan bahasa anak usia dini adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Contoh alat permainan edukatif untuk mengembangkan bahasa anak usia dini yaitu papan pintar. Manfaat dari permainan ini adalah dapat menstimulasi perkembangan bahasa anak usia dini dan meningkatkan kemampuan berbicara anak.